tidak boleh parkir lagi sembarangan. Nanti akan diambil tindakan oleh jajaran dinas perhubungan dan satlantas Kota Surabaya. Kita hari ini kita beri peringatan, masih memberikan karena kasihan lah kalau sampai disita dengan barang-barangnya. Kita hanya menyita sesuai dengan perda. Seandainya para PKL melanggar berjalan di tempat-tempat yang sudah dilarang itu, sebetulnya itu sudah otomatis bisa disita oleh Satpol PP.